Halo teman-teman, saya Dev dari kelas primary 2. Hari ini Dev mau cerita tentang siput dan katak. Suatu hari ada sekelompok siput sedang cari makan. Lalu bertemu dengan sekelompok katak. Di tengah jalan ada seekor katak. Seekor katak itu bilang, "Hai siput, kalian sedang apa?" bertanya katak. "Kami sedang mencari makan." Katak mengejek siput. "Kalian jalannya sangat lambat. Kami punya kaki dan tangan. Kita bisa lompat-lompat sesuka kita." Lalu siput terdiam dan cuma mendengarkan ejekan katak. Seekor siput kecil bertanya sama seekor siput tua, "Kenapa kakak punya kaki dan tangan? Kita tidak punya. Kita harus angkat cangkang besar ini dan berjalan dengan lambat." Kata kecil merasa rendah diri. Lalu kata tua jawab, "Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing." Lalu datang para elang untuk mencari makan. Semua siput pada bersembunyi di cangkangnya. Lalu para katak loncat-loncat kemari untuk mencari tempat bersembunyi. Lalu katak-katak ditangkap sama elang dan dimakan sama elang. Sedangkan para siput pada bersembunyi di cangkangnya. Tiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bersyukur apa yang Tuhan kasih ke kita. Jangan sombong atas kelebihan diri sendiri. Mazmur 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Bye bye.